Video kali ini akan menceritakan tentang keberanian Kompi Macan Kerah ketika menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Buku, Lubang-lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto dan Azainuddin, mengungkapkan pengosongan kota Madiun dari pertahanan FDR PKI berkaitan erat dengan bobolnya basis pertahanan mereka di Dungus akibat serangan Kompi Macan Kerah yang melakukan serangan langsung dari arah Gunung Wilis. Serangan mendadak itu menyebabkan FDR PKI di Dungus menjadi kalang kabut, sehingga Musso dan Joko Suyono yang berada di Dungus pun segera memutuskan untuk meninggalkan kubu mereka yang kuat itu. Ketika itu, taktik dan strategi pasukan TNI dari Brigade Surahmat membagi serangan menjadi tiga poros. Pertama, poros tengah yang bertindak selaku ujung tombak adalah batalion gabungan yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin serta dimotori oleh Kompi Sampurno dan Kompi Jarot. Kompi Sampurno yang mendapat tugas menyerang Dungus dari Wilis itulah yang diberi nama Kompi Macan Kerah. Poros kedua adalah sayap kiri yang bergerak ke selatan dengan inti kekuatan Batalion Mujahin dan Batalion Sunandar Priyo Sudarmo serta dibantu Kompi Hizbullah, Kompi Sumadi, dan Kompi Sabirin Mohtar. Sedang poros ketiga adalah sayap kanan yang bergerak dari arah utara dengan inti kekuatan Batalion Sunaryadi dan Batalion Banurejo. Sementara pasukan dari sayap kiri memburu pasukan Maladi Yusuf, pasukan dari poros tengah mendaki pegunungan Wilis untuk mencapai basis pertahanan FDR PKI di Dungus. Serangan terobosan yang tidak terduga dari arah Gunung Wilis tersebut ternyata dapat memorak-porandakan tidak saja kantung-kantung pertahanan FDR PKI di Dungus, melainkan juga menghancurkan taktik dan strategi mereka untuk menghadang pasukan pemerintah dari arah barat. Dalam serangan terobosan yang tidak diperhitungkan FDR PKI itu, Batalion Panjang Joko Priyono, yang dibantu satuan-satuan dari Batalion Abdul Rahman yang mempertahankan Dungus, akhirnya lari ke selatan bersama Musso dan Joko Suyono. Mereka lari ke arah selatan karena dari arah barat mereka melihat pasukan Siliwangi sudah bergerak memasuki Madiun. Sementara itu, sejak melintasi Gunung Wilis, pasukan dari Kompi Sampurno sudah menyerang dua peleton pasukan dari Batalion Abdul Rahman. Dalam pertempuran yang terjadi di kawasan Kecamatan Wungu itu, sebagian pasukan FDR PKI bahkan berhasil ditawan, sedang sisanya melarikan diri. Pasukan Macan Kerah yang dimotori Kapten Sampurno dalam serangan ke kantung pertahanan FDR PKI di Dungus ternyata berhasil menghalau lebih dari dua batalion pasukan FDR PKI yang dimotori Mayor Panjang Joko Priyono. Serangan Kompi Macan Kerah yang mendadak dari arah belakang itu membuat kalang kabut lawan yang menduga bahwa serangan besar datang dari arah Gunung Wilis. Dalam serangan tersebut, Kompi Macan Kerah berhasil merampas berbagai senjata berat milik FDR PKI seperti senapan mesin, howitzer 12 inci, meriam-meriam besar, amunisi, serta 20 buah mobil militer, 100 ekor kuda, 500-an ekor kambing. Berikut benda-benda lain yang ditinggalkan begitu saja. Di kantung pertahanan Dungus itu pula ditemukan dokumen-dokumen penting FDR PKI. Bahkan, seorang komandan pasukan Pesindo bernama Sidik Arslan yang dijuluki Joseph Bros Tito dari Jawa Timur berhasil ditawan. Karena mendapat serangan yang tidak terduga seperti itu, FDR PKI menjadi marah. Oleh sebab itu, pasukan yang sudah kalang kabut tersebut bergerak mundur menggiring semua tawanan sambil membantai para tawanan itu dengan keji. Mereka yang terbunuh dengan kejam di lubang-lubang pembantaian Madiun, baik di Dungus maupun di Kresek, adalah Mayor Warsito, Mayor Bismo, Komisaris Polisi Sunaryo, Kolonel Marhadi, Mayor Sunadi, dan berpuluh-puluh tokoh masyarakat yang dianggap lawan oleh FDR PKI. Namun demikian, pembantaian itu sendiri pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi gerakan FDR PKI di tengah masyarakat, sebab tidak satupun rakyat yang bersedia memberi makan selama mereka bergerak mundur waktu melawan tentara Republik, sehingga, untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, mereka harus merampok dan mencuri, dan dalam kondisi seperti itu fisik dan moral tentara FDR PKI semakin lama semakin menurun.
Menurut tim Jawa Pos dalam buku yang disusunnya, keberhasilan pasukan Macan Kerah sebagai poros tengah menduduki Dungus tersebut setidaknya mematahkan kekuatan FDR PKI di Madiun, setelah kekuatan FDR PKI lainnya di Kediri berhasil dihantam Batalion Meliwis dan Batalion Beranjangan. Pasukan dari Batalion Panjang Joko Priyono yang sudah bergabung dengan Batalion Darminto Aji, setelah terpukul dari Dungus bergerak ke arah selatan. Di perbatasan Ponorogo mereka akan bergabung dengan Batalion Abdul Rahman dan Batalion Maladi Yusuf, yang keduanya sudah terpukul oleh serangan-serangan kilat pasukan Brigade Surahmat. Pasukan gabungan panjang Joko Priyono dan Darminto Aji yang bergerak ke arah selatan terus diburu oleh pasukan-pasukan dari Brigade Surahmat. Rupanya, di kantung pertahanan FDR PKI di lereng barat Gunung Wilis, tepatnya di Soko, pasukan Maladi Yusuf bergabung dengan pasukan Pesindo yang dipimpin Subardi. Pasukan Pesindo pimpinan Subardi ini adalah pasukan dari batalion panjang yang terpukul di Dungus dan melarikan diri ke selatan. Gerakan pasukan dari Brigade Surahmat yang menggempur Madiun dari arah timur akhirnya bertemu dengan pasukan dari Brigade Sadikin dari Divisi Siliwangi yang bergerak dari arah barat. Dalam pertemuan itu, dibagilah tugas untuk mengejar dan mengamankan kota-kota yang sudah diduduki pasukan pemerintah. Dalam pembagian tugas itu, Brigade Surahmat bertanggung jawab atas keamanan daerah sebelah timur, sedang pasukan dari Brigade Sadikin yang terdiri dari Batalion Sambas, Batalion Ahmad Wiranata Kusumah, Batalion Daeng Muhammad, dan Batalion Umar Wirahadi Kusumah, serta Batalion Sentot bertanggung jawab atas daerah sebelah barat. Pasukan-pasukan FDR PKI yang telah cerai-berai akibat serangan kilat Brigade Surahmat dan Brigade Sadikin itu, ternyata terus berusaha melakukan konsolidasi serta menyusun taktik dan strategi baru. Bahkan dari seorang kurir FDR PKI yang berhasil ditangkap oleh pasukan Brigade Surahmat diketahui bahwa Muso dan Mayor Jenderal Joko Suyono sedang menyusun kekuatan untuk merebut dan mempertahankan Ponorogo. Untuk itu sebuah serangan umum sudah direncanakan guna merebut Ponorogo dari tangan pasukan Republik. Serangan umum itu sendiri dirancang dalam bentuk serangan yang terdiri dari tiga poros. Poros tengah yang merupakan induk pasukan akan dipimpin langsung oleh Mayor Maladi Yusuf dan Mustafa. Pasukan ini akan langsung melakukan terobosan ke Ponorogo. Poros kiri, yakni Batalion Abdul Rahman, akan bergerak melewati kawasan Selaung di selatan Ponorogo untuk menerobos ke arah barat. Sedang poros kanan, yang langsung dipimpin Batalion Panjang Joko Priyono dan Batalion Darminto Aji, akan bergerak ke utara dan menerobos ke barat melewati kawasan Kanten. Sementara itu, konsolidasi kekuatan FDR PKI akan dilakukan di kawasan Pulung, sebelah timur Ponorogo. Pada pagi hari tanggal 8 Oktober tahun 1948, pasukan FDR PKI yang terdiri dari Batalion Maladi Yusuf Usuf, Batalion Abdul Rahman, Batalion Mustafa, Batalion Panjang Joko Priyono, serta Batalion Darminto Aji mulai bergerak melakukan penyerangan ke Ponorogo. Tetapi sebelum masuk ke kota Ponorogo, serangan umum FDR PKI itu dihadang oleh pasukan Brigade Mobil yang dipimpin Mayor Imam Bahri. Sementara itu, pasukan yang bergerak ke kawasan Selaung ditahan oleh Kompi Sabirin Mohtar dari Batalion Beranjangan yang dipimpin Mayor Mujajin. Pertempuran sengit segera terjadi di Ponorogo, Balong, Kanten, dan Selaung. Dalam pertempuran tersebut, seperti biasanya, FDR PKI menjadikan rakyat yang sudah ditipu bahwa mereka tengah melawan Belanda sebagai pasukan garis depan. Sehingga korban dari rakyat yang membawa kelewang dan senjata seadanya mulai berjatuhan. Sementara itu, pasukan FDR PKI sendiri diam-diam meloloskan diri sambil terus melakukan perampokan dan pembantaian di desa-desa yang mereka lalui. Serangan umum terhadap Ponorogo itu sebenarnya merupakan serangan besar-besaran terakhir yang dapat dilakukan oleh FDR PKI dengan sisa-sisa kekuatan mereka. Sebab, sesudah itu pasukan FDR PKI bercerai-berai, dan yang terjadi kemudian adalah pertempuran kecil-kecilan secara sporadis. Kegagalan serangan umum tersebut malah mengakibatkan Muso tertinggal dari gerak cepat pasukan FDR PKI yang lari dikejar-kejar pasukan Brigade Surahmat.
Sebelum serangan umum ke Ponorogo pada tanggal 8 Oktober tahun 1948 itu, kaki Mayor Maladi Yusuf sudah terluka ketika menyerbu kota Trenggalek yang telah dikuasai oleh Batalion Peranjangan. Mujain mengungkapkan, serangan pasukan Maladi Yusuf ke Trenggalek itu berlangsung ketika dia sedang berangkat ke Kediri untuk membuat laporan. Anak-anak Peranjangan waktu itu sudah kalang kabut, karena Maladi Yusuf menyerang malam hari dalam suasana mati lampu. Karena itu Maladi Yusuf berhasil menjebol rumah penjara Trenggalek dan melepaskan para penjahat serta orang-orang PKI yang tertawan, ujar Mujain. Dalam serangan malam hari yang mendadak itulah, kata Mujain mengenang, pasukan Maladi Yusuf berhasil memasuki kota. Untungnya, Mujain mengungkapkan, Kompi Sumadi yang memburu pasukan Maladi Yusuf itu datang tepat pada waktunya. Dengan demikian, pasukan Maladi Yusuf pun menjadi kalang kabut karena dihantam dari arah belakang. Kaki Maladi Yusuf kena tembak dan dibawa ke rumah sakit Ponorogo, kata Mujain. Menurut Mujain, Maladi Yusuf tidak terlalu lama dirawat di rumah sakit Ponorogo itu. Sebab, Mujain mengungkapkan, ketika pasukan Peranjangan bergerak ke Ponorogo, Maladi Yusuf sudah dibawa mundur oleh anak buahnya. Rupanya, setelah itulah pihak FDR PKI menyusun kekuatan di Pulung untuk melakukan serangan umum ke Ponorogo.